Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Pagi ini kita lagi pengen main kartu Uno di depan rumah. Kita main di depan rumah biar sekalian nunggu bude yang jual jamu biasanya itu lewat. Tapi ini udah hampir sejaman main, kita itu kayak nunggu-nunggu budenya kok kayak gak datang-datang ya. Kayaknya emang hari ini budenya gak jualan atau mungkin kitanya ketiduran jadi budenya udah lewat dari tadi. Tapi untungnya besoknya budenya itu lewat depan rumah dan akhirnya kita bisa minum jamu juga. Terus aku tanyain deh ke budenya kemarin kenapa nggak lewat. Ternyata budenya itu berangkat atau jualan lebih pagi jadi nggak ketemu sama aku yang baru di luar rumah jam 9. Oke, sekarang aku mau buat French toast ala-ala gitu. Jadi ini aku siapin dulu 2 lembar roti, susu, keju, sama telur. Itu kejunya sebenarnya cuma butuh 1, tapi aku keambil 2. Terus ini rotinya lagi aku potong jadi 9 bagian. Abis itu aku pecahin 1 butir telur, diaduk atau dikocok sampai kayak adonan telur dadar gitu. Baru ditambahin 50 ml susu. Abis itu telur dan susunya diaduk lagi. Sekarang aku ambil 1 slice keju dan aku potong jadi 9 bagian kayak rotinya. Terus aku masukin satu-satu sebagai isian dari rotinya. Sekarang aku mau panasin dulu pancinya, aku kasih sedikit mentega. Selagi nunggu pancinya panas, ini roti kecil-kecil tadi aku tuang satu-satu ke adonannya. Ini kayak dibolak-balik gitu. Kalau sisi satunya udah basah, kita balikin aja biar sisi satunya juga kena adonannya. Kalau semuanya udah diadonanin, kita tinggal goreng. Hari ini aku mau buat carbonara pakai mie yang ini. Ini aku beli harganya 7 ribuan di Indomaret, lumayan jauh lebih murah daripada yang Samyang. Tapi ini enak juga karena aku udah sering makan ini. Ini aku lagi siapin bahan-bahannya kayak susu, bakso ikan, keju, bawang putih, bawang merah, sama mie-nya. Ini mie-nya aku buka terus aku keluarin saus carbonara dan saus cabenya. Terus mie-nya aku rebus di air yang lain secara terpisah, biar nanti masaknya lebih mudah sama biar gak jorok juga kan kena air rebusan mie. Terus lagi nunggu mie-nya direbus, ini aku iris dulu bawang merah. Sebenarnya kalau carbonara itu lebih enakan pakai bawang bombay ya. Tapi kebetulan karena aku gak ada bawang bombay, jadi aku pakai bawang merah. Selanjutnya, bakso ikan sama daging kepiting olahannya aku potong juga kecil-kecil untuk dicampurin sama mie-nya nanti.
Okay, sekarang kita mulai masaknya. Ini teflonnya aku panasin dulu sama menteganya juga. Kalau menteganya udah cair dan udah panas, ini aku masukin bawang merahnya untuk ditumis. Bawang merahnya ditumis sampai dia agak kering dan sampai dia wangi. Abis itu baru aku kasih bawang putih juga biar lebih wangi dan lebih gurih. Step selanjutnya, ini bakso ikannya aku masukin terus aku ikut tumis dan ikut goreng. Ini aku tumis sampai dia udah benar-benar kenyal dan bakso ikannya juga udah benar-benar matang. Dan kalau udah, ini nanti tinggal ditambahin susu secukupnya dan sesuai selera. Kalau misalnya udah mendidih gini, kita masukin mie yang udah kita rebus tadi. Abis itu diaduk sampai merata. Dan nanti yang terakhir, baru kita masukin bubuk carbonaranya dan saus merahnya. Sebenarnya ini tuh udah jadi, tapi karena aku pribadi lebih suka mie yang agak basah, padahal carbonara itu biasanya kuahnya nggak banyak ya. Tapi karena aku lebih suka yang kayak mie rebus gitu, banyak kuah, jadi ini aku tambahin lagi susunya. Baru yang terakhir bisa kita tambahin keju sesuai selera. Kalau kalian gak suka keju juga gak harus ditambahin kok. Sekarang aku lagi ada kerja kelompok, ini aku sambil minum olate yang rasa peach. Ini karena kerja kelompoknya bentar lagi juga udah selesai, aku sambil buka materi les aku. Karena ntar malam aku mulai lagi lesnya dan lanjut ke tingkat selanjutnya. Habis belajar selama 1 jam, di sini aku pengen buat cemilan sore. Itu aku mau buat roti bakar coklat keju. Kebetulan banget di sini rotinya benar-benar tinggal satu, jadi aku langsung aja buat. Seperti biasa, kalau mau buat roti bakar, biasanya dalam rotinya itu kita kasih mentega dulu. Lalu kita kasih topping coklatnya. Di sini aku pakai coklat Mrs. Ceres dan aku tambahin satu slice keju di atasnya. Biar makin enak, ini aku tambahin kental manis. Ini optional sih, kalian bisa pakai kental manis atau enggak. Abis itu rotinya aku tutup dan aku kasih mentega di atasnya biar makin gurih. Sekarang tinggal kita panggang di atas teflon.
Yeah.